Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Fatir Ardiansa. Kali ini saya akan membawa sahabat semua untuk melihat suasana jalan di Trans Kalimantan. Perjalanan ini saya lakukan dari kota Pontianak. Dan kita sekarang berada di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Arah sebaliknya itu menuju kota Pontianak. Dari jalan ini kita bisa menuju ke Kalimantan Tengah. Dan bisa juga ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini termasuk jalan Pantura. Kendaraan yang melintas hari ini cukup ramai sekali. Buat kalian yang melintasi jalan ini, harus berhati-hati lagi ya sahabat. Karena jalan di sini tikungannya sangat tajam dan berkelok. Tanjakan di sini cukup tinggi dan berkelok-kelok juga. Di sepanjang perjalanan ini kita akan melintasi hutan yang hijau yang masih alami dengan pemandangan alam yang begitu indah. Dan ikuti terus perjalanan ini. Videonya jangan di skip-skip ya sahabat. Jalan ini sangat rawan sekali dan seringkali terjadi laka lantas di jalur Trans Kalimantan ini. Sekarang kita nikmati suasana perjalanan ini dan pemandangan alam yang indah. Sebelah kiri kita itu adalah rest area. Buat kita beristirahat, kalau ngantuk jangan dipaksakan. Jalur Trans Kalimantan ini banyak rest area buat kita beristirahat.
buat semua sahabat-sahabat Al-Fatihah Ardiansyah, saya doakan semoga kalian semuanya sukses dan diberikan kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video perjalanan saya selanjutnya. Wassalam.